Sebelum menonton, pencet dulu tombol merah subscribe-nya ya. Jangan lupa pencet juga loncengnya supaya kamu tahu notifikasi video aku selanjutnya. Terima kasih. Yuhuu, welcome back my channel. Di videoku kali ini aku mau memperkenalkan salah satu koleksiku, yaitu impasien atau pacar air. Jadi bagi para pencinta bunga harus dan wajib punya koleksi ini, karena perawatannya itu mudah dan warnanya itu cantik-cantik. Untuk yang aku punya ini ada warna lapis 1 gradasi putih dan merah, tapi ada warna ungu, fanta, orange, dan kombinasi orange dan peach. Impasien ini atau disebut juga dengan pacar air, itu perawatannya itu sangat mudah sekali, asalkan kita tahu tempat yang cocok untuk bunga ini, dia setiap hari akan berbunga. Nah, ini adalah salah satu punya aku yang sering berbunga. Dan kalau kalian perhatikan, di setiap ujung cabangnya itu ada calon kuntum bunganya ya. Untuk pemekarnya bunga impasien ini yaitu sekitar 2-3 hari, kecuali kalau kehujanan ya. Nah, banyak sekali kuntum bunganya ya. Perawatannya sangat mudah, biasanya aku menyiramnya itu sekitar 3-4 harian, sesuai dengan media tanamnya itu sedang basah atau kering. Kalau dia sudah kering, biasanya aku langsung siram. Nah, untuk media tanamnya itu adalah menggunakan sekam bakar. Jadi dari toko bunganya itu memang sudah menggunakan sekam bakar seperti ini. Dan untuk perbanyakannya pun sangat mudah, yaitu hanya menggunakan stek batang saja. Asalkan medianya itu cocok, pasti dia akan tumbuh akar dengan cepat. Peletakannya yaitu aku meletakkannya yaitu di bawah naungan seperti ini, tapi harus cukup sinar matahari, karena kalau misalnya dia tidak cukup sinar matahari, dia juga tidak akan berbunga. Nah, ini penempatannya ada masih sinar matahari masih dapat, tapi di bawah rak, yaitu aku menempatkannya itu di samping rumah yang masih ada atapnya seperti ini. Sekian video aku, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik notifikasi supaya kalian tahu video aku selanjutnya. Bye bye.